Welcome back to my YouTube channel. So hari ini aku mau mereview produk spesial yang udah aku challenge nih buat diri aku. Jadi aku tuh udah pakai produk ini selama 14 hari rutin pagi dan malam. Yaitu kali ini aku mau review serum. Nah, serum ini tuh dari Juicy Gal. Nah, kalian tahu gak sih kalau serum ini tuh diproduksi di Korea langsung. Nah, sebelum aku masuk untuk review dan ngasih tahu ke kalian lebih dalam tentang produk ini, aku mau ngasih tau dulu ke kalian nih, kalau misalkan kulit aku itu tipe yang kering tuh kombinasi, cuma waktu pas aku mau beli produk ini tuh ya, aku memang lagi ada problem, kayak aku tuh sempat beruntusan gitu di area sini nih, sebelah sini, dan akhirnya aku memutuskan untuk mencoba produk ini karena aku pikir produk ini tuh bakal nge-include semua yang aku mau, jadi ya udah deh aku cobain dan ternyata ini oke banget. Dan aku sebelum masuk juga nih ya ke reviewnya, aku mau kasih ke kalian kalau kalian bisa dapat potongan sebesar 25.000 dengan menggunakan produk yang aku taruh ya di bawah sini. Jadi misalkan kalian mau beli nih serum ini Juicy Gal, kalian bisa pakai kode yang ada di bawah sini supaya kalian bisa dapat potongan sebesar 25.000. Sebelum aku bahas kandungannya, di sini aku mau kasih tahu dulu ke kalian tentang packagingnya yang benar-benar cute banget gitu ya menurut aku. Ini tuh serumnya lumayan besar. Kalau kalian ya serum-serum pada umum itu biasanya kayak cuma 15 mili doang kan, kecil-kecil banget ya. Sedangkan ini tuh besar banget, segini tuh 30 mili. Jadi ini tuh brightening serum gitu. Cuman menurut aku dia juga ngebantu waktu pas aku masa-masa aku lagi kemarin beruntusan, itu benar-benar ngebantu juga. Dan ini tuh kayak pipetnya gede banget, super enak banget guys. Nih, bentuk pipetnya tuh besar banget. Dan dia tuh bener-bener gampang banget diambilnya, noh. Tuh, enak banget sumpah, aku bener-bener kadang ngerasa kesal kalau misalkan serum pipetnya tuh gak enak gitu. Tapi ini tuh pipetnya kayak langsung gede. Dan serum ini bisa kalian pakai 2-3 tetes. Di sini aku mau kasih tau dulu ke kalian nih, tekstur serumnya seperti apa. Oke, ini dia teksturnya kayak gini. Dia cair, cuman lumayan ink menurut aku. Tapi dia serumnya ini cepet banget nyerap di kulit. Dia gak ada rasa cekit-cekit atau apapun di kulit, tuh kayak bener-bener serum aja gitu biasa. Kayak bikin hasilnya glowing gitu afternya. Walaupun dia cepet banget ngeresep, cuman di akhir finishing pas dia ngeresep itu masih ada kayak basah-basah lembabnya gitu loh. Dan menurut aku ini wanginya terenak. Sumpah ya, aku baru kali ini nemuin produk yang wanginya bener-bener enak banget. Dia tuh wanginya enak banget. Wangi gimana, dia tuh kayak wangi buah-buahan gitu, gak ada aroma alkohol sedikit pun. Terus juga dia bukan wangi kayak rempah-rempah yang gak enak gitu wanginya. Terus dia juga bukan kayak wangi serum yang kayak ditambahin pewangi gitu kan, ada ya kayak serum tuh ditambahin fragrance gitu kan, kayak wangi-wangian gitu, kayak wangi bunga atau apa segala macem. Cuman itu bener-bener kayak wangi dari kandungan-kandungannya gitu loh, kayak wangi-wangi khas buah-buahan gitu pokoknya, karena emang kandungan-kandungannya tuh hampir seluruhnya tuh buah-buahan semua loh guys. Nah untuk kandungannya sendiri, dia ini ada beetroot ekstraknya, carrot ekstraknya, apple ekstrak, terus juga ada 5% niacinamide dan juga tripeptide-nya. Jadi emang kandungan-kandungannya jarang banget gak sih ditemuin di produk-produk lain. Biasanya tuh produk-produk lain yang brightening tuh cuma ada kayak kandungan alparbutin atau niacinamide-nya doang, kayak gitu-gitu ya. Cuman ini tuh bener-bener kandungan buah-buahannya tuh banyak banget, kayak beetroot, carrot, terus juga carrot ya buah-buahan, buah-buahan sayur-sayuran. Terus juga ada apple ekstraknya. Makanya kenapa aku tertarik banget mau nyobain ini tuh ya. Kadang kalau kita mau beli sesuatu kan pasti kita ngeliat review-reviewnya dulu, terus kita lihat kandungannya dulu, takutnya tuh ada kandungan yang gak cocok sama kita gitu kan. Cuman tuh aku bener-bener ngerasa kayak kesihir gitu ya untuk coba produk ini, dan ternyata emang bagus banget. Nah, di sini juga aku ada foto before afternya, yang ini before dan ini after. Kalau kalian lihat sendiri ya, ini tuh waktu pemakaian masih baru 2 hari gitu, dia beruntusannya bener-bener masih belum banget hilang gitu ya. Cuma tuh udah bener-bener proses banget, kayak beruntusan aku tuh udah kering, gak jadi kayak keluar nanah gitu. Dan ini udah setelah 2 minggu aku pakai, bener-bener kulit aku jadi kayak kinclong banget, kayak uni-uni Korea, glowing-glowing gimana gitu ya. Terus juga dia menurut aku lebih kesorot di diri aku tuh, ngebantu untuk bekas jerawat, terus juga ngebantu beruntusan, kayak beruntusan aku tuh jadi kering, terus kayak jadi hilang gitu loh, ngerti kan? Jadi terus dia juga gak cuman bisa ngempesin beruntusan aja, kayak gak bikin kering beruntusan aja, tapi dia juga bisa ngebantu kayak ngilangin gitu loh. Bekas-bekasnya tuh bener-bener kayak pudar banget.
By the way guys, waktu pas aku beli kan packagingnya itu lucu banget. Packagingnya kayak tas gitu loh, tas dari anyaman gitu. Terus juga dapat kunci, gantungan kunci, lucu banget. Ini ada tulisannya Jessica. Aku bener-bener baru banget kayak nemuin produk yang kayak gini gitu loh. Maksudnya tuh yang bener-bener include semuanya, bisa bikin cerah, bisa bikin lembab. Terus kulit aku bener-bener kayak kerasa kenyal banget. Dan dia ngebantu beruntusan aku, karena tuh jarang banget tau gak sih yang bantu beruntusan terus juga ngasih hasil yang bikin muka jadi kayak cerah dan glowing. Makanya kenapa aku ngerasa banget untuk wajib share ini ke kalian, karena aku juga gak pengen dapat hasil yang bagus sendirian gitu loh. Makanya aku bener-bener kayak buru-buru untuk nge-review. Kalau misalnya ngeliat sendiri, ini udah setengah botol aku pakai. Dan by the way, ini juga packagingnya bener-bener kayak kuat banget. Dia tuh kayak bukan kaca yang kaleng-kaleng gitu. Ya maklum ya, diproduksinya di Korea. Overall oke banget dari mulai packaging, terus aromanya apalagi yang bener-bener oke banget. Teksturnya juga menurut aku dia enak-enak aja sih, fine-fine aja. Gak ada rasa cekit-cekit sama sekali. Terus juga dia ngasih hasil yang bener-bener real gitu loh istilahnya. Gak lama-lama ngasih hasilnya. Tapi emang harus rutin ya guys, jangan bolong-bolong. Jangan sehari ini kalian pakai dua kali, besoknya kalian cuma pakai sekali atau bahkan gak pakai. Jangan kayak gitu. Usahain dulu nih kalian pakai nih 2 minggu nih rutin, sehari dua kali, terus kalian lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Bakal magic banget emang. ABC Brightening Serum ini bisa kalian cari di Tokopedia dan juga Shopee. Aku bakal taruh linknya di bawah sini. Atau kalian emang mau ngepoin tentang Juicy Girl ini, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya di bawah sini. Kalian bisa tuh cari-cari ya mengenai produk ini tuh banyak yang reviewnya tuh kayak gimana sih, selain aku aja yang review bagus gitu kan. Nah, sekian untuk review hari ini. Semoga video ini ngebantu buat kalian yang lagi cari-cari serum yang bagus. Dan semoga aja video ini bermanfaat untuk siapapun. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe di sini, nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman kalian. And I'll see you guys next time. Bye-bye.